dalam rangka untuk merubah perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Harno Joyo, Wali Kota Palembang, bersama jajaran pemerintah Kota Palembang dan masyarakat, laksanakan kegiatan gotong royong di 3 RT yang ada di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1. Dalam kegiatan ini, Harno Joyo langsung melakukan tinjauan sesuai laporan masyarakat terhadap saluran air yang tersumbat dan kerap menimbulkan genangan air ketika hujan dikarenakan pembangunan satu gedung dan keberadaan kandang ayam. Ditemui usai kegiatan, Harno Joyo menyampaikan, terkait hal ini, PU Bina Marga akan menindaklanjutinya dan dalam waktu dekat Pemkot akan melakukan pembicaraan dengan pengembang gedung dan pemilik kandang ayam untuk menemukan solusi terbaik. Nah, itu salah satunya itu yang kita manfaatkan. Tetapi kan tadi ada antara yang apa namanya yang punya kandang ayam sama yang pengembang, itu akan kita ajak untuk satu meja sama-sama kira-kira. Masuk pengembang tadi, Pak. Ya, sama-sama menghibahkan tanahnya untuk normalisasi. Sementara itu, Asmawati, warga, mengatakan kondisi genangan air yang tidak surut ini telah berlangsung selama 3 bulan. Dan diharapkan dengan kehadiran wali kota dapat dengan segera menyelesaikan permasalahan ini. Pak Wali minta tolong yang cemana caranya me ini. Kondisi ini sudah berapa lama, Bu? 3 bulanan. Semenjak ada? Semenjak ada gedung. Semenjak ada gedung belakang itu. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.